Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya bersama saya Fadila. Hari ini saya mau membuat tahu petis. Yuk kita mulai cara membuatnya. Ini dia bahan untuk membuat tahu petis. Ada tahu berapa biji nih? 20, sekitar 20-an ya. Dan ini ada tepung terigu dan kanji. Serta ada cabe, bawang merah dan bawang putih, dan petis khas Cirebon ya, untuk membuat bumbunya. Yuk kita ulek. Thank you.
gitu ya. Di rumah ya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum.